Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin kembali bersama saya Fadli Ulum dalam sesi kedua workshop Real Work Industri Film dan Televisi 2020 dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti workshop ini secara daring maupun teman-teman yang berada di rumah Mengikuti workshop secara daring dan teman-teman yang telah hadir mengikuti workshop secara luring Beberapa waktu lagi kita akan sampai kepada workshop di sesi kedua Dan ada pun beberapa yang harus saya sampaikan Di antaranya Kepada teman-teman yang mengikuti workshop secara daring khususnya untuk dapat memakai masker selama acara berlangsung Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Kemudian juga Buat teman-teman yang sedang mengikuti workshop secara daring untuk di-subscribe kanal dari Fakultas Budaya dan Media ISBI Bandung. Dan kami informasikan kepada teman-teman dari semester 3 program studi film dan televisi Fakultas Budaya dan Media ISBI Bandung untuk dapat melaksanakan tugas yaitu mereview hasil materi dari workshop di sesi kedua ini. Sekali lagi kami informasikan teman-teman yang sedang mengikuti workshop daring maupun luring untuk dapat melaksanakan tugas yaitu uh, membuat review terkait dengan materi yang disampaikan pada sesi kedua ini. Baiklah hadirin. Sebelum memulai workshop di sesi kedua, terlebih dahulu saya akan mengundang moderator pada sesi kedua yang nanti akan memandu workshop bersama dengan Mas Eka, Prati Mas Eka Pratika dari Indosiar yang akan membahas mengenai program TV. Materi seperti apa dan pembahasan seperti apa? Nanti kita akan tahu. Untuk itu kami mengundang Mas Raden Yuli Adam Panji SSN MSN yang akan berlaku sebagai moderator pada sesi kedua kali ini. Kami persilahkan. Baik, selamat, selamat siang. Eh, terima kasih sudah pada datang dan ini sebetulnya momen yang sangat bagus buat kita semua dan satu kesempatan juga mendapatkan ilmu yang berbeda, ilmu yang sangat berharga dan kesempatan ini juga sangat-sangat berharga karena tidak semua kita bisa mengundang teman-teman. Jadi, mudah-mudahan teman-teman ini mendapatkan banyak hal yang terutama tentang industri pertelevisian, karena industri pertelevisian ini rada susah ya ngomong. Pertelevisian industri yang tidak pernah mati selama kita bisa melek, selama bisa melihat industri ini akan tetap hidup, selama kita masih bisa punya kotak ajaib di rumah televisi. Televisi pasti akan tetap hidup, cuma bagaimana menggerakkan di dalamnya. Nanti kita lihat bagaimana seseorang yang sangat ajaib yang bisa menghidupkan industri ini, dan bagaimana geliat industri, bagaimana persaingan industrinya, bagaimana seseorang harus berjuang untuk melakukan kreativitasnya dan mempertahankan kreativitas itu tetap menjadi sebuah idealis dari keinginan-keinginan si penggarapnya. Nah, ini sangat menarik karena tadi saya ngobrol juga dengan Kang Eka, ternyata mungkin kalau saya sudah mati berdiri. Tapi ternyata Kang Eka tidak pernah mati berdiri, malah dia berlari, gitu lah. Nah, ini ini menarik. <tuh> saya akan kenalkan secara profilnya ya. Mungkin ini akan narasumber kita adalah Kang Eka Pratika. Kang Eka Pratika ini lahir di Tasikmalaya 25 September 69. Jenis kelaminnya tentu laki-laki walaupun tadi ada yang memanggil Bu Eka, tapi ini ini jenis kelaminnya laki-laki, Kang Eka. Sudah terbukti laki-lakinya. Alamatnya di Perumahan Duta Bintaro Cluster Ya, pokoknya perumahan Bintaro ya, nanti kita akan lihat di Kota Tangerang. Nah, dia, beliau ini adalah wakil ketua DPD Partai Parsindo Kota Tangerang. Ini, ini di luarnya ya, tapi persoalannya adalah yang paling utama adalah riwayat jabatannya. Dia pernah menjadi director, dia pernah menjadi teknika produser, dia juga technical support production. Terus yang membawahi direktur kreatif, floor manager dan asisten production. Betapa beratnya sebetulnya untuk mencapai posisi itu tidak hanya sekejap mata, tentu saja ini memerlukan perjuangan yang sangat hebat dalam berkreasi. Nah, bayangkan Anda pernah menonton Indosiar, sudah pernah ya? Bukan nonton ajabnya aja, ajab itu itu sangat hafal. Pasti ada yang tahu lagunya ya, Ajab. Aku menangis. Nah, itu. nah tapi Kang Eka ini adalah yang membuat DA Akademi DA Akademi itu DA Akademi itu yang dangdut yang satu, dua, dan tiga saya penggemarnya saya penggemar Lesti, <laughs> Lesti Bilar terusnya. Tapi saya penggemar Lesti, saya saya kagum dengan perjuangan-perjuangannya, ternyata di balik semua itu ada Kang Eka. Satu, dua, tiga. Terusnya juga Mama dan AA. Mama dan AA yang setiap pagi dulu mengikuti, pasti itu juga sangat hebat karena terus terang aja itu untuk menonton atau untuk mengikuti acara itu juga antrinya sangat panjang inilah kreatornya Kang Eka terus beliau juga sudah mendapatkan Panasonic Award untuk kategori yang yang kategori program religi untuk Mama dan AA dan dia juga Festival Asia Televisi untuk program The Academy Beliau bekerja di production house Sinetron dan layar lebar awalnya sampai 94 dan sampai sekarang menjadi karyawan PT Indosiar dan SCTV. Kalau lulusannya beliau adalah lulusan yang sangat dibanggakan adalah lulusan Asti Bandung, ISBI Bandung, jurusan teater. Ini sangat membanggakan buat kita bahwa Beliau juga mau menularkan atau berbagi dengan Anda sebagai rasa cintanya juga terhadap alma mater juga. <tuh> Seluruhnya dari SD sampai SMA ada di Tasikmalaya. Beliau di Tasikmalaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan berbincang sekaligus kita akan untuk uh, ngobrol banyak. Kita lebih santai aja ya. Lebih enjoy aja ya. Masanya ini duduknya kayak kereta jadi rasanya kok jangan-jangan satu arah. Mungkin kita akan, akan bikin dunia ini menjadi lebih hidup. Jangan lihat batiknya ya. Tapi kita santai aja. Kita buka pikiran kita, kita kosongkan gelas kita, kita kosongkan pikiran kita, kita nikmati bagaimana Kang Eka uh, untuk mengutarakan pengalaman serta berbagi pengalaman serta berbagi bagaimana sih Caranya menembus industri itu baik. Kami panggil Kang Eka Pratika. Cek satu, dua, tiga. Oke, kita langsung aja ya. Kita ngobrol, Kang Eka mau pakai ini enggak? Sementara tidak. Oke, kita ngobrol. Sekali lagi, tenangkan diri Anda, nggak usah tegang. saya komor. Santai, santai, tegang bisa eh. Kita buka otaknya. Tarik nafas lagi tuh. Keluarkan. Apa pengap kena ini? Kena, kena. Ah, Oke, okay. coba sekarang saya pengen gini dulu deh supaya 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 lebih lebih tenang, lebih santai. Biasa. Spirit film. Oh, nggak enak. Spirit film. Spirit film. Action. Spirit film. Action. Spirit film. Action action action. Uwa. Terima kasih. Silakan Eka Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai saja. Uh, tadi sudah sedikit disinggung. Hmm, hari ini saya sangat uh, berbahagia bisa bertemu di sini. Uh, tadi sudah sedikit di saya juga alumni dari Alma Mater Asti Bandung uh, dari tahun saya angkatan 88 cuman lulus paling lama paling lama <laughs> hampir DO oh, ya Pak Kang <laughs> lima tahun karena saya sering ini ya Pak eh uh, sering kemana-mana gitu ikut produksi eh uh, ikut produksi kadang-kadang kita ke Garut, ikut produksi uh, sinetron atau film, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kurang lebih di tahun 93 lah, dari 93. Uh, saya uh, membuat acara di TPRI, di RCTI, di SCTV, dan tahun 94 bergabung di Indosiar, sampai sekarang 27 tahun. Alhamdulillah, itu tidak, tidak tidak mudah tidak mudah kita e, bisa bertahan 27 tahun karena terus terang di industri televisi ini e, kalau kita tidak punya skill tidak punya kreatif yang berbeda beda itu pasti akan kena seleksi alam ibaratnya gini. E, kalau kita misalnya PH lah katakanlah eh, memproduksi sebuah sinetron, terus kita on airkan di televisi satu episode, dua episode, tiga episode share dan ratingnya tidak bagus itu pasti diturunkan karena ini namanya industri industri itu ibaratnya kalau tidak mendapatkan apa uang marketing tidak bisa jual. Ya terpaksa acara itu diturunkan. Nah itu tantangan kita, tantangan kita terutama e, seperti saya yang yang diproduksi tidak 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 semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kalau kita membuat satu produksi itu kita akan e, melihat minute by minute. Jadi kalau misalnya kita Rundown dari A Dari item 1 sampai item 30 misalnya Di item 1 lawan kita di menit sekian itu apa? Mampu nggak kita lawan dengan apa? E, katakanlah kalau senjata dengan F16 Karena yang tipis sebelah ratingnya bagus Mampu nggak kita lawan? Kalau tidak mampu kita cari lain Nah kita perlu explore Gimana caranya supaya uh, acara yang yang akan kita tampilkan tuh lebih baik? Jadi sangat berat gitu. Kalau misalnya uh, ketika kita sebagai apa kru produksi uh, membuat sebuah acara satu episode uh, tidak berhasil, episode dua tidak berhasil. Episode 3, 3 berhasil kita sebagai kru, kru, kru produksi itu akan terkena seleksi alam juga nggak mungkin nanti eh, bos kita memakai eh, pakai si Eka lagi nggak mungkin pasti dia akan mencari sesuatu atau mencari orang lain jadi di sini eh, tantangan kita eh, sangatlah berat kalau kita tidak kreatif itu aja intinya. Jadi tidak semudah dibayangkan kita syuting asal syuting mengambil gambar eh, pemain muncul dari mana tanpa memikirkan apa dimensi tanpa memikirkan lampu kita itu harus seperti apa pet aja gitu tanpa ada dimensinya terus eh, cerita kita itu klimaksnya mau ditaruh di mana konklusinya mau taruh di mana resolusinya di mana gitu. Jadi itu semuanya harus terkonsep. Jadi tidak tidak seperti super tembak. Jadi dari A sampai Z itu harus terkonsep. Jadi tidak ada asal-asalan gitu. Ya kurang lebih terbayang nggak? Jadi tidak tidak semudah yang yang kita pikirkan sekarang eh, kita syuting asal syuting aja ngambil gambar tanpa memikirkan intercut out-nya dari mana? Innya harus mulai dari mana agar shot kita dinamis seperti apa. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita hmm, pikirkan, gitu, dari mulai adegan, dari mulai apa eh, naskah, dari mulai pencahayaan, lampu, eh, dimensi, gitu. Jadi, lighting pun di sini kita tidak tidak asal ibaratnya kita naro lampu hanya basic aja pil dari depan key atau back tapi kita ibaratnya sebuah monitor itu ibaratnya kita melukis kita gimana caranya gambar yang kita lihat itu memiliki dimensi itu salah satunya ya salah satunya dari segi teknis dari segi apa cerita bagaimana caranya cerita itu agar bisa menimbulkan empati, simpati. Itu juga kita pikirkan. Gitu terus audio efek efek apa yang akan kita pakai agar eh, apa sesuai dengan eh, apa acara yang kita bikin nuansanya gitu. Jadi itu semuanya ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Ya, eh, apa? Sinambungan. Jadi tidak tidak asal tidak asal kita membuat sebuah acara syuting e, muncul tapi semuanya harus terkonsep. Nah, kebetulan e, kalau saya dulu itu di Indosiar diajarkan sama Hong Kong ya. TPB, ada kalau TPB itu hmm, dia lebih lebih apa ya lebih efisien dulu saya produser director uh, bisa ngedit bisa syuting jadi kalau kita dulu saya ngerjain kiss misalnya Eh uh, empat hari on air empat hari on air saya syuting juga habis syuting saya ngedit juga Eh uh, habis itu kita mixing habis itu kita on air tapi sebelumnya kita ada brainstorming uh, ada riset ada apa cari materi lagi gitu itu kita dulu zaman Hongkong hanya cukup dikerjakan empat orang tapi eh zaman berubah sekarang itu saya agak kurang mengerti juga ya bisa 75 orang dengan yang dulu saya kerjakan empat orang sekarang 75 orang nah ini tanggung jawab kita sebagai apa e, nanti siapa tahu e, bekerja di industri televisi atau di industri apa? film, ini yang harus kita perbaiki karena banyak uh, bisa saja kan orang merubah konsep job desknya uh, yang tadinya kita mengarah ke profesional kalau Amerika itu lebih profesional switcher sendiri tapi kalau Hong Kong TPB, uh, saya switcher saya director saya uh, produser saya ngedit juga semuanya. Jadi live kita bisa tiga orang. Tapi kalau profesional itu masing-masing alat ada yang megang. Sisi ada yang megang, VTR ada yang megang, uh, ada production assistant, ada switcher. Semuanya kalau kalau Amerika seperti itu sistemnya, job base-nya. Jadi kalau uh, TPB atau Hong Kong itu lebih lebih efisien pekerjaan tapi dia itu kalau menurut saya sih lebih detail ya. Lebih detail dari yang saya pelajari dulu dari A sampai Z misalnya sebuah lagu, sebuah lagu nih. Sebuah lagu katakanlah lagu A. Itu kita akan hitung dengan call shot, dengan apa? stopwatch mulai dari Uh, timecode 00, kita pencet deng, intro jadi di situ kita sudah menulis atau sudah membayangkan si director uh, oke, okay, standby uh, kita mulai dari wide shot, misalnya kamera 2, track in wide, wide track in oke, okay, next, standby, 10 second misalnya ini, kalau lagu ya next, standby, 10 second kamera 1, medium oke okay, 10, 9 On cam 2, next standby, cam 3, 20 second. Semuanya terkonsep. Jadi shot pun tidak ada seorang kameramen, dia udah tahu ketika interlude itu bagian gue. Karena ada yang call shot not, di atas. Menit kesekian, uh, pas dia nyanyi uh, kalimatnya apa gitu, oh itu bagian gue, semuanya terkonsep semuanya terkonsep. Jadi lagu itu e, sudah dicatat semuanya. Jadi ada namanya <tuh> e, asisten produksi. Dia membacakan, dia tanpa melihat monitor. Oke, okay, standby cam 2. Cam 2, 10 second. Oke. Okay. Cam 2 10 9 8 sampai 1 on cam 2 next standby cam 3. 20 second. Cam 3 udah siap. Close up, track in. Track kiri, track kanan, atau track out. Jimmy Jeep tembak di kamera berapa? Semuanya sudah ada catatan tanpa melihat monitor. Itu terbayang nggak? Jadi semuanya itu tidak, 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 tidak ada yang terkonsep. Semuanya terkonsep. Nah, kalau lebih jelas, saya pernah melihat apa behind the scene-nya Selendion. Ketika dia melangkah. Ketika dia melangkah ke... Satu langkah ke depan... Penari... E, dari kanan muncul... Tiga langkah. Penari dari kiri muncul... Tiga langkah. Penari dari belakang dua langkah. Pas di menit... E, keberapa... Nah di behind the scene... Selendion itu sangat... E, coba nanti sekali-kali di... Browsing di... Apa? Di Youtube. Behind the scene Selendion. E, ketika dia bersama suaminya ngobrol bahwa dia mau show atau di Jakarta atau di Singapura ngobrol sama suaminya kira-kira gua harus bilang apa? Halo Indonesia, halo Singapura. Nanti kamu harus bilang gitu ya. Dia latihan di mobil. Halo Indonesia. Apa kabar di mobil latihan. Ketika dia rehearsal di studio, halo Indonesia, apa kabar? Sama. Ketika rehearsal di panggung, halo Indonesia. Jadi mulai dari konsep awal sampai konsep akhir yang dia ucapkan tuh sama. Nah di situ di behind the scene Celine Dion itu itu sangat jelas tuh tugas seorang floor manager di situ bagaimana mengatur penari muncul dari kanan di menit keberapa penari cewek muncul dari kiri dari menit keberapa Celine Dion muncul dari Uh, apa dari belakang dari menit berapa dan tenggelam masuk hidrolik di menit keberapa semuanya terkonsep rehearsal dan show sama ketika interlude ada uh, apa lighting harus berwarna biru atau harus ada efek apa ketika rehearsal dan shownya itu sama semuanya nah jadi semuanya terkonsep terkonsep semuanya jadi tidak tidak ada yang ibaratnya improvisasi kadang-kadang eh, kita butuh improv kalau ada kesalahan tapi akan kita balikan lagi ke jalurnya kurang lebih proses produksi itu eh, seperti itu gitu jadi tidak 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 Uh, kalau anda mau bisa bertahan menjadi seorang apa di industri televisi atau di industri film, anda harus benar-benar kreatif. Anda harus benar-benar uh, mencari dan mencari karena uh, tidak mudah. Kita um, kita harus memikirkan menit by minute minute by minute apa yang harus kita tampilkan, apa yang harus kita tampilkan. <tuh> kira-kira share rating kita bagus apa tidak itu benar-benar deh saya kerja 27 tahun tuh uh, tidak 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 mudah tidak mudah tidak mudah gitu kita belum lagi kalau bos kita marah itu ucapan-ucapannya kalau kita kurang tahan ya jadi benar-benar uh, kita harus mampu bersaing kita harus mampu bersaing kita bisa harus menjadi seorang yang eh uh, Kreatif yang yang belajar terus gitu, belajar terus, mencari sesuatu yang baru. Jadi benar-benar e, kalau kita itu berbeda dengan pekerjaan e, seperti di pekerjaan lain lah. Kita di industri kreatif ini atau di industri televisi ini butuh pemikiran yang sangat apa, e, yang sangat e, luar biasa gitu. Karena kita memikirkan kalau kita tidak mampu iklan tidak masuk, terus kita juga akan tersingkir secara apa? secara alamiah ya. Secara alamiah. Jangan pakai sih heka, ratingnya jelek terus. Gitu. Itu bisa terjadi Anda tidak dikasih pekerjaan. Tidak jarang kawan-kawan hanya kuat berapa tahun? Gitu, tidak jarang karena ini proses kreatif gitu, berbeda dengan pekerjaan yang lain. Tapi jangan khawatir. Kita yang penting kita mau belajar, kita mau kreatif, kita mau bekerja. Yang penting itu aja. Motivasi kita kuat, insya Allah bisa. Ya itu itu yang saya lakukan selama ini. Insya Allah saya kuat tiga tahun lagi pensiun tiga tahun jadi pas 30 tahun 30 tahun saya kerja jadi <tuh> serem nggak <tuh> rilek aja. Jadi jadi ya kurang lebih lah seperti itu ya. Seperti itu dan kalau menurut saya sih alhamdulillah ya. Kawan-kawan ini orang yang beruntung lah. Dengan industri sekarang kenapa beruntung? kita punya media banyak. Ada YouTube, ada apa? Kita bisa kembangkan di situ. Banyak di antara saya kadang-kadang kan di sana ada mahasiswa juga dari di tempat saya. Ya magang tiap tahun di tempat saya juga. Jadi jangan ketika kita sudah lulus nanti bingung mencari pekerjaan, udah bergelar sarjana bawa map ngelamar kesana kemari. Kalau menurut saya sekarang eh, jadilah bikinlah sesuatu media kita sekarang banyak itu, media kita sekarang banyak ada YouTube, ada eh, banyaklah kita itu lebih beruntung karena kita mampu kita tahu mengerjakan audio-video kita tahu cara ngedit nah ilmu itu dipergunakan dengan apa e, nanti kita ketika kita sudah e, masuk ke industri itu real industri kalau anda bisa berkembang sendiri jadi tidak melalui apa e, tidak melalui perusahaan lain gitu ibaratnya banyak dari kawan-kawan saya bisa mendapatkan dalam one day satu juta atau one day dua juta atau one day sampai lima juta kalau di YouTube subscribe-nya udah banyak dia mampu di YouTube membuat uh, konten yang bagus yang sebenarnya uh, kesempatannya untuk kawan-kawan ini kalau menurut saya sih kalau sangat luar biasa gitu, berbeda dengan yang lain. Kita bikin konten di YouTube, ibaratnya punya stasiun TV sendiri, kita punya channel sendiri gitu. Jadi, nanti ketika kita sudah lulus, kita punya pengetahuan tentang audio video, segeralah pengetahuan itu kita kembangkan. Kita gimana caranya mendapatkan uang, karena kalau sekolah itu kan ibaratnya kalau kata orang Sunda cukang lantaran latar belakang ya mencari uang sekolah di ekonomi mencari uang di ekonomi sekolah di musik mencari uang di musik sekolah di hukum mencari uang di hukum ya nah kalau seandainya misalnya uh, sudah menemukan sesuatu uh, walaupun tidak bekerja di sebuah industri televisi atau di ini kita tekun ini tuh kalau emang itu sudah uh, ada di jalurnya kita, gitu kita mampu, kita bisa ngedit, kita bisa uh, memikirkan kreatif. Nah, buatlah satu channel sendiri, itu, itu ibaratnya kita punya TV sendiri, ibaratnya gitu, kita tidak dijajah oleh orang lain, kita bisa menentukan karena kalau dijajah itu baru aja kita ngajuin acara satu dua episode udah diturunkan, itu sakit hati kan ya, apalagi kitanya sendiri. Kalau orang kreatif itu kalau jelek itu nggak bakalan dipakai. Ah si ini mah jelek kerjanya atau ratingnya turun terus nggak bakalan dipakai gitu. Jadi ya sebenarnya sama lah kalau di bekerja di tempat lain kalau jelek nggak dipakai. Tapi kita di sini e, kalau menurut saya lebih berat, lebih berat, lebih berat banget karena proses kita proses kreatif proses kita itu memikirkan uh, lebih memikirkan uh, ibaratnya minute by minute gitu kata ada orang kalau pekerjaan yang lain nah, hanya memikirkan hasil sebulan bagus atau hasil dua bulan baru bagus gitu nah kurang lebih gitu kalau kita itu benar-benar tanggung jawabnya uh, sangat berat lah kalau di industri film dan televisi gitu kurang lebih seperti itu. Uh, gambarannya. Oke. Okay. Ada yang ditanyakan? Saya pancing ya. Saya pancing ya. Untuk untuk kayak Kang Eka ini kan uh, ketika membuat membuat uh, sebuah program itu tidak hanya begitu. Oh oh jendang oh, dutan wek. Nah nggak gitu, Enggak gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman nggak usah nyiin giwe nggak gitu. Nah. Ini, ini kita yang perlu kita pelajari. Kita belajar juga bagaimana sebuah program untuk melahirkan sebuah program itu tahap-tahapnya seperti apa, karena terus terang aja, kita pasti penasaran kan, bagaimana Kang Eka sampai mendapatkan, misalnya, ke Word Asia loh. Ini Word Asia loh, nah, misalnya kayak gitu, Kang Eka, uh, gimana, Apa yang, yang misalnya, kayak uh, konten uh, apa sih yang, yang, yang tiba-tiba? Oh, kita bikin the Academy Awalnya seperti apa, gitu kan? Jadi, ada namanya uh, programming. Di situ ada direkturnya, ada R&D-nya, research dan development-nya. Di situ, uh, orang-orangnya bagaimana memikirkan uh, agar acara yang ditampilkan itu uh, bisa jadi memiliki share dan rating yang bagus nah dari situ kalau kita harus diproduksi kita akan turun ke tim produksi dari programming itu akan turun kurang lebih dari programming uh, punya konsep seperti ini tolong di, bisa diproduksi baru kita akan bahas di tim produksi ini kita ada timnya di situ ada turun mulai dari apa bos kita manager terus kita turun ke section head ada executive producer dan producer kita akan brainstorming di situ memikir apa kita akan buat acaranya eh kita lihat dulu acaranya untuk satu episode kah atau untuk dua episode kah untuk satu jam kah untuk enam jam kah itu berbeda berbeda-beda gitu nah setelah kita ketemu kita mau bikin satu jam baru yang tadi saya bilang kita akan melihat minta ke R&D minta tolong dong untuk TV lain itu di jam 7 zona prime time misalnya dari jam 7 sampai jam 8 saya minta datanya datanya itu pasti akan keluar dilihat di situ siapa yang paling unggul kita akan menampilkan program baru dengan judul A kita lihat minute by minute nya lawan kita terus kita lihat rundown yang kita bikin yang seperti tadi saya bilang kita mampu tidak ini kalau kita lawan kalau tidak mampu kita harus lawan dengan apa kurang lebih seperti itu baru kita setelah konsep eh, jadi kita akan siapkan semuanya desainnya dari mulai desain kostum dari mulai eh, apa desain lighting lighting terus mulai dari semuanya lah kita siapkan kebutuhannya, kebutuhan properti dan lain-lain sudah konsep kita sudah jadi, baru kita akan coba naikkan, teng. Nah di situ akan akan dilihat nih hasilnya nih hasilnya kalau kita sukses bisa mengalahkan yang sebelah, tapi kalau kita materi kita kurang kuat ya kita harus harus berpikir lagi gimana caranya agar bisa melawan gitu, kita coba lagi satu episode lagi kita naikin, kalah lagi kita naikin tiga episode, kalau kalah terus ya udah di drop pasti itu, karena nggak diteruskan pun ya kalau ratingnya jeblok nggak ada yang mau pasang iklan, nggak ada yang mau pasang apa uh, spot iklan di situ gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu e, jadi sebetulnya seperti peperangan Kang Eka ya nah, seperti peperangan jadi mungkin disinilah butuh seorang jenderal seperti Kang Eka untuk menentukan strategi perangnya hal-hal seperti itu nah barangkali sampai segitu dulu deh kita kita ngobrol santai ada yang ditanyakan kan nih sebuah program acara ketika dibuat itu tidak semena-mena eh di sana di kampung sebelah ada program dangdut misalnya terus terang waktu dangdut bersaingnya dengan da de, de akademi dangdut dengan ada KDI, ya ada, ada KDI bagaimana KDI yang memulai ya awalnya KDI kan ya KDI terus tiba-tiba Indosiar masuk di akademi dan bisa mengalahkan KDI itu kan perlu strategi perlu perang nah Nanti tiba-tiba, misalnya kalian lulus mau bikin dangdut kampung, bisa jadi. Tapi tiba-tiba bisa mengalahkan Academy bisa jadi seperti itu. Nah, apa sih rahasianya? Silahkan Anda tanya, mau tanya apa tidak penggemar dangdut, tapi wajahnya wajah dangdutan semua, sebenarnya apa wajah nundutan? Acaranya bisa apa aja sih? Tidak, hanya ah, iya, tidak aja. hanya itu. Ini hanya, hanya, hanya pancingan aja. yang bertanya dapat oh mana ah, ya tidak tidak harus dangdut ya bebas kan pak bebas uh. Ini, kamu gede <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nama saya Rizkita dari semester 3 mau tanya sih pak lebih ke kan kalau tadi tuh dari ringkasan saya sebelum kita bikin sebuah program tuh berarti kita butuh riset dulu gitu kan terus udah gitu kita butuh mencari apa sih eh, melihat rating pesaing kita lalu membuat desain produksi terus produksi produksi dan langsung ditayangkan kalau misalkan mau nanya kalau misalkan bikin desain produksi kan sebelumnya juga saya SMK nya tuh televisi gitu eh, ya broadcast gitu Nah kalau kita makan pasti butuh eh, apa sih Desain produksi itu butuh beberapa beberapa kali revisi buat bikin si berkasnya kayak gitu. Kalau misalnya di film, eh kalau di TV sendiri langsung sama kayak gitu nggak flownya? Atau misalkan langsung aja nggak usah harus ada berkas kayak gitu? Terus kalau boleh tahu kalau bikin desain produksi biasanya kalau di TV berapa lama gitu? Kan harus buru-buru tayang tuh pak. Jadi ada jangka waktunya atau gimana? Terima kasih. Hai. kalau industri sama sekolahan pasti lain ya jadi kita pasti berpikir lebih matang lebih matang itu ya ibaratnya karena kalau industri tidak bisa mencari uang ya itu pasti nggak uh, bisa nggak bisa jalan produksinya karena sumber kita pendapatan kita kalau industri harus ada income kurang lebih seperti itu jadi harus benar-benar matang dulu yang namanya riset yang namanya riset tidak di kantor aja. Ketika kita harus keluar, misalnya kita akan interview, kita akan munculkan interview seorang gelandangan. Saya pernah riset ke Grogol, ke kolong jembatan. Saya coba deketin mereka. Itu namanya riset. Kita tanpa membawa apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Bener nggak kondisinya seperti itu? itu yang namanya riset gitu jadi tidak hanya kita meeting brainstorming di apa di kantor gitu tapi semuanya kita riset gitu di samping itu kita browsing juga nyari nyari di internet atau dari media lain atau gimana gitu jadi berbeda lah kalau industri itu lebih mateng lebih mateng jadi benar-benar senjata yang akan kita Jadikan lawannya itu harus benar-benar mantap, gitu kurang lebih gitulah. Jadi kita benar-benar kalau belum matang kita pasti kita kita sampai yakin semuanya, oke kita naik yuk. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu masih ada menang apa enggak nih, gitu. Nanti hasilnya baru akan kita lihat uh, berapa share ratingnya. Kalau kalah terus ya pasti di drop. Itu udah suatu kepastian. Banyak ya banyak yang acara yang tiba-tiba hilang tuh banyak ya? Banyak lah. Hmm. Tapi kalau acara itu bagus hmm. akan dipelihara. Sampai 3 tahun, 10 tahun bisa. Kalau itu acara itu bagus. Ikut, Sampai meler-meler. Ikut kaya pokoknya ya. Iya. <laughs> kalau di PH ya kru-nya juga bisa ikut kaya. Kalau di PH gitu. Kalau kita sebagai karyawan di industri ya biasa saja. Tetap saja. saja. <laughs> lagi ya. uh, Kang Eka ini juga sekarang memegang acara kuis-kuis untuk SCTV dan Indosiar. Nah, gitulah. Jadi kenapa tadi Kang Eka menyatakan ada gelandangan, ada apa? Nah, sekarang ada nggak ya bertanya lagi? Nah, gitu dong. Ini kenapa? Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama uh, saya Benur Hidayat dari semester 3 uh, mau bertanya Kang, kan uh, untuk stasiun televisi sekarang uh, untuk bersaing itu bukan hanya sesama stasiun televisi ya Kang ya ada platform lain kayak Youtube dan sebagainya, uh, ini mah sebagai pembelajaran aja uh, buat kita yang masih awam tentang industri ada nggak sih Kang uh, tips jitu dari Kang Eka buat kita uh, untuk apa ya namanya untuk selalu berkarya di dunia industri apalagi kan dunia industri film maupun televisi itu uh, harus atau diwajibkan untuk berkreatif terus kayak gitu kan itu sih Kang tips Jitu dari Kang Eka. Apakah harus kreatif terus gitu? Harus kreatif terus sih. Kalau sebenarnya kalau saya pikir sih kawan-kawan uh, ini kalau menurut saya sih tadi saya bilang ke Kang Wawan juga uh, Orang-orang yang beruntung, lah. Kalau mau belajar di sini, kita bisa media sekarang. Itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Yang untuk ibaratnya, kita kalau saya dulu, ibaratnya kuliah, wah, tidak menjamin masa depan atau apalah banyak. Tapi itu, saya, saya bilang, kalau orangnya kreatif, semuanya menjamin masa depan. Itu yang penting, kitanya kreatif. Kalau saya lihat di zaman sekarang, ya, hmm, untuk kawan-kawan ini. Bisa berkembang luar biasa, lahan untuk mencari uang itu jangan, ibaratnya jangan jadi seniman, terus jangan jadi ilmuwan. Terus gitu, karena kita perlu makan, kan? Perlu makan, kalau nggak makan ya lemes. Nanti kurang lebih gitu. Jadi, kalau ya kreatif, kalau semuanya sih perlu kreatif. Kalau kita tidak bisa kreatif kita tidak bisa berpikir maju, itu tidak akan maju-maju, gitu. Jadi tipsnya eh, tetap kita harus mencari eh, sesuatu yang baru, kita kreatif terus, itu aja kurang lebih. Sambil melihat bagaimana pasar ya. Ya, jadi gini, uh, ini sedikit saya, uh, awal televisi itu berdiri kurang lebih di abad 20, itu dulu kan masih uh, belum ada audio ya, kita masih gambar. Dulu itu masih gambar kurang lebih apa 1927 itu sudah mulai ada audio uh, 1937 lah uh, sejarah pertelevisian dunianya kurang lebih seperti itu. Terus di, di Indonesia sendiri kurang lebih kan di tahun 50-an baru ada Uh, perkembangan uh, apa industri uh, televisi uh, di kurang lebih di, di tahun 50 sampai 55. Di tahun 71 sudah ada di VCD, uh, DVD dan sekarang sudah SSD dari analog, dari kaset analog yang dulu itu kalau saya syuting tuh segede gambreng sekarang hanya berupa uh, USB gambar sudah bisa masuk ke situ semua. Jadi perkembangan perkembangan itu eh, di dunia televisi sekarang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Ada sedikit yang harus eh, kita tahu. Jadi eh, perkembangan industri eh, televisi itu lebih cepat daripada perkembangan ekonomi. Jadi ketika kita sekarang memproduksi itu harus memikirkan dua sistem 169 dan 43. Sementara yang punya TV digital di kota hanya beberapa gelintir saja. Jadi kita kadang-kadang mau on airkan dua-duanya. Cuman kasihan. Yang punya 43 nggak bisa nonton full semuanya gitu. Jadi kondisi sekarang itu kalau Anda punya proyek di TV harus memikirkan digital dan e, 43 dan 169 ya. Gitu. Ibaratnya kalau layar nih, layar putih. Nah, ini aja. Ini katakanlah 43 nih, baris hitam. Ini 43, 4 banding 3. 169-nya ini. Nah, 169-nya ini. Ketika kita eh, gambarnya sampai 169 yang punya yang enggak punya TV digital ininya akan hilang. Terpotong. Gitu. Nah, kondisi sekarang tuh kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya sih on air kan dua-duanya, tapi kita kita nanti kalau kita produksi harus memikirkan ininya. Untuk apa materi ketika kita on air, karena uh, mungkin kedepannya kita akan digital, digital semuanya gitu. Cuman uh, masyarakat sendiri sekarang uh, belum belum semua punya uh, TV digital, gitu. Jadi masih banyak yang TV TV lama, yang hanya 43 aja, gitu. Jadi ketika nanti, jadi industri sekarang kurang lebih seperti itulah yang terjadi kalau kita sih on air kan dua-duanya ada 43 nya ada enam belas nya jadi kalau anda uh, ketika bikin di sini ada sponsor nih hati-hati nih kalau nanti anda ada proyek misalnya anda menaruh logo di sini kok nggak on air ya nontonnya di 43 kepotong gitu dikomplain jadi Orientasinya tetap kita harus di 43 jangan naruh uh, yang kira kira apa komersil, komersil takutnya nanti kok di logo ini hilang itu. Padahal ya itu uh, adanya di enam misalnya. Jadi kondisinya sekarang hmm, seperti itulah. Oke, ada yang punya keinginan bikin acara televisi? atau punya bayangan acara televisi atau sedang-sedang mencoba bikin vlog atau apa yang perlu dikonsultasikan juga boleh loh karena gini kalau yang saya menanggap dari Kang Eka bagaimana seseorang bisa bertahan di dunia pertelevisian yaitu betul kreatif dan harus jeli Kang Eka ya harus jeli untuk melihat peluang nah ayo silakan ada lagi ngantuk kan nih bahaya dikasih AC sedikit ngantuk ada ya gitu dong biar biar semangat gitu loh hidup. Assalamualaikum saya Okta mau tanya Kang. Lebih ke penasaran aja sih, kan? Kalau misalkan di dunia industri TV ataupun film tadi, kan katanya posisinya udah banyak banget gitu. Posisi misalkan pekerjaan A, B, terus misalkan kita bekerja pada industri TV atau film, misalkan kita bekerja di posisi A, apakah kita dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan di posisi lain, atau kita hanya fokus pada posisi itu aja gitu, Kang? Sama. Misalkan kita fresh graduate baru lulus gitu, terus di industri tuh posisi apa aja sih yang cocoknya untuk fresh graduate gitu? Terima kasih kang. Intinya begini, ini yang sering saya lakukan. Kawan-kawan e, itu kadang-kadang ada human error, ada post major atau apa. Ketika kita kawan kita nggak datang, kita harus mampu apa, menanggulangi. Kalau saya semuanya harus bisa. Ketika ada post major atau ada human error atau apa kita harus coba uh, menanggulangi dan kita harus gantikan bila perlu yang biasanya kita kerjakan 8 orang saya pernah ayo cek. Satu, dua, tiga, mati. Cek. Habis baterai. cek jadi uh, kita hanya dengan tiga orang aja kita harus bisa menguasai audio kita harus bisa menguasai lighting. Kita harus bisa menguasai switcher. Itu dengan berbagai macam menunya kita harus kuasai. Kita agar terlihat pintar. Kalau Anda tidak pintar, tidak menguasai, nanti Anda akan dibohongin. Kalau saya melakukan itu, saya harus bisa semuanya. Ketika tidak ada kameramen saya yang naik. Kalau saya nih. Ketika kawan kita telat Masa akan dibiarkan, tapi saya akan naik. Dan kita harus tahu, eh, fokusnya, ketika audio tidak datang, kita harus tahu juga bagaimana, eh, kita setel tune, bagaimana berapa dB, standarnya supaya tidak low, 10 dB, jangan lewat di bawah, eh, jangan di bawah 10 dB, lighting juga seperti itu. Lampu tidak nyala, masa nungguin tukang lampu nih, live nih, 5 menit lagi nih. itu tukang lampu, kemana nih? Ternyata dia jatuh atau gimana gitu. Kita bingung, aduh nyalain gimana gitu. mixer kita harus bisa semuanya. Kalau yang saya lakukan seperti itu, kita harus, kalau nggak mau dibohongin, kalau kita nggak mau dianggap bodoh, kita harus pinter. Semuanya harus bisa. Itu, kurang lebih. Ada lagi makanya itu fungsinya sekolah kan di situ, <gifat> fungsinya sekolah kan biar bisa semua. Ayo. Malu bertanya sesat di ibis loh ini. <gifat> hey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Bakti mau bertanya. Kan tadi di produksi itu untuk mendapatkan rating yang tinggi tuh harus kita harus kreatif dalam membuat sebuah program. Nah, saya pernah lihat beberapa program TV yang hampir sama dan hampir menjiplak gitu pendapat pendapat akan gimana itu apakah harus dituntut seperti itu apakah itu untuk menaikkan rating dan mau tanya itu kreatifnya di segi apanya gitu terima kasih di segi di segi di jiplak jiplak ya. <laughs> ada kalau menurut saya sih, itu orangnya nggak kreatif kalau menjiplak ya. Jadi, e, kalau saya bikin sih yang saya pernah lakukan itu, ketika kita menjadi stasiun image, stasiun image itu kita berhasil mendapatkan program yang nomor satu, program A, diikuti sama TV-TV lain. E, Jiplakan itu tidak pernah sebagus yang aslinya itu aja. Kalau saya yakin sih aslinya pasti menang. Itu aja. Jadi, jiplakan itu ya, pasti di bawah yang aslinya. Kurang lebih itu. Ada lagi? Jadi yang pasti jangan pernah menjiplak. Menjiplak itu bagian dari kriminal. Ada lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Andika uh, Mau bertanya K Tadi kan ya, di SCTV juga ya Untuk di SCTV apa Memiliki acara yang di itu juga yang, di, yang, di yang diprogramkan di SCTV juga C Yang kan tadi kalau di Indosiar tuh ada Iya acara yang diprogramkan di SCTV Program acara apa yang Kang Eka pegang di SCTV kalau saya kan anak buah, ibaratnya ya, uh, ketika disuruh bikin di STTP atau di Indosiar, kita bikin ya. Terakhir, Sopi bulan Agustus, Sopi 88, sekarang udah Shopee 1212. 12. Uh, kalau ya, tergantung lah, nanti dapat proyeknya apa, bisa religius, bisa sport, bisa show atau bisa kita harus bisa semuanya gitu. Jadi apa aja lah harus bisa semuanya Ada lagi yang mau bertanya? Indonesia ada lagi gak? Ada Ayo tanya Bangun Nama saya Sherlin dari semester 1 Uh, mau nanya bagaimana mengatasi telat live yang harusnya jam 10 jadi jam 11 apa mengaruh juga ke rundown acaranya yang udah dibuat telat live jauh banget ya jam 10 sampai jam 11 ya sebenarnya konsep itu sudah kita persiapkan kalau dari jam 10 sampai jam 11 itu akan berbeda jam 11 kalau kita mulai jam 11 itu akan berbeda hasilnya saya ratingnya pasti berbeda pasti pasti tidak akan sesuai sasaran karena zonanya kalau udah lewat satu jam itu pasti beda dengan jam sebelumnya gitu ya kalaupun eh, kita harus live misalnya bisa live delay atau apa gitu tapi itu sifatnya kalau live delay itu eh, sifatnya udah udah perjanjian si sponsor udah setuju Terus emang harus live delay gitu, karena misalnya eh, ada sesuatu di sananya yang ketika record itu harusnya jam segini gitu, harus tidak bisa tepat waktu, nah itu baru kita fungsikan live delay. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Kang, mic-nya nyala enggak? Oh. Ini dulu, itu dulu, nanti dulu, anak tua nanti. Kenalkan nama saya Sultan. Saya akan bertanya mengenai leadership. Bagaimana Kang Eka bisa memanage kru dan tim sebanyak itu? Kadang kan kita tahu bahwa orang itu memiliki sifatnya berbeda-beda. Ada orang yang dikasih tahu baik-baik, baper juga dan gimana caranya supaya kita uh, memerintahkan kru tapi masih tetap enjoy gitu. Terima kasih. Sekalian, sekalian nggak? Sekalian karunya ya. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Farhan dari semester 3. Eh uh, Kang un, jujur uh, untuk saya sendiri saya sudah jarang menonton televisi karena uh, memang banyak media lain gitu. Misalkan uh, acara talkshow sekarang di YouTube udah banyak gitu di channel-channel lain. Lalu uh, nonton film pun Netflix dan lain-lain gitu. eh uh, bahkan nggak uh, tau tahu sih kalau remaja-remaja lain ya yang seangkatan saya mungkin yang yang yang, yang gak nonton TV tua. <tuh>. Bahkan e, gini Kang, e, saudara saya pun yang masih bayi sekarang nonton kartun tuh seringnya di YouTube gitu. Kan zaman saya dulu di Nusiar tuh kartun tuh setiap hari Minggu dari pagi sampai banyak acara-acara yang e, relate sama kita tapi malah hilang gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu. Jadi kitanya agak kurang minat untuk menonton televisi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nontonan nonton, nonton, nonton ya, tta, ya. Ya, tta, ya tadi masalah leadership ya uh, saya lulusan D3 anak buah saya ada lulusan sinema Amerika Master of Art the. tapi masih saya suruh-suruh juga gitu dengan lulusan uh, Asti Bandung D3, ibaratnya gitu lah ya jadi leadership itu kita harus pinter aja gitu kita harus pinter cuman jangan sekali-kali kita kerja kolektif Jangan pernah e, pengen banyak musuh. Kita harus menciptakan silaturahmi, kerja kolektif, hasilnya supaya bagus. Kita kerja dengan hati, apalagi ini kerja seni, membutuhkan kreatif. Jangan sampai ada ngedumel. Kalau saya sih capek atau tidak mau, silahkan, tidak usah apa e, istirahat aja dulu. Kalau memang dia sakit, gitu. Tapi kita menciptakan uh, bekerja kolektif, gimana caranya agar bisa uh, satu kesatuan menjadi satu kesatuan. Gitu uh -uh. karena kita, kalau kerja, kita nggak bisa kerja sendiri, ini kita butuh penata lampu, kita butuh audio, kita butuh astrada, kita butuh semuanya, kita butuh bantuan. Nah, attitude nomor satu. Kalau Anda tidak punya attitude bagus ya insya Allah lah ngalama-lama gitu. Tapi ya kita ciptakan attitude walaupun kita terhadap bawahan, terhadap ibaratnya kita harus selalu hormat. Kita harus selalu salam. Kurang lebih gitu. Perbanyak teman, perbanyak teman. Jangan perbanyak musuh. Itu hidup, kata mama. <laughs> hidup dibikin enjoy gitu. Jadi kalau Anda pengen hidup susah, banyaklah musuh. Nah, gitu ibaratnya. Kalau tapi kalau Anda hidup pengen hidup tenang, enak-enak saja ya, ciptakan bagaimana tenang ya tersenggol sedikit, tercolek sedikit jangan marahlah. Kita cari pahala, alhamdulillah dicolek barusan nih luka dikit, tapi nggak marah nih. Ininya udah lebar nih. Dadanya udah lebar banget gitu. kadang kan kalau anak muda kan colek sedikit marah itu. Ya, kalau bisa sekarang kita mulai ciptakan, karena kalau Anda egois, kalau Anda ingin menang sendiri, Anda tidak bisa menerima pendapat orang lain. Proses kreatif maunya di uh, sendiri. sendiri itu salah juga. Tidak akan hidup di kita, ya, tidak akan hidup di industri. Kita butuh masukan dari kawan-kawan. Jangan kita sebagai pimpinan, uh, idenya harus dari gua. Enggak, kita harus menerima ide dari tim teamwork gitu kurang lebih seperti itu terus ini tadi apa ya Kenapa oh. lebih banyak orang menonton YouTube dan itu kehilangan seperti kehilangan itu yang perkembangan yang... teknologi ya sebenarnya kalau tontonan itu adalah kebutuhan motivasi kita ingin kebutuhannya apa kebutuhannya apa saat ini ya kalau misalnya kebutuhannya kita melihat yang manis-manis yang cantik-cantik yang agak bebas-bebas mungkin di sebelah kanan ya. Kalau kita hiburan biasa-biasa aja yang tidak memerlukan pikiran, ya silakan Anda nonton TV. Itu tergantung hati kita dan kebutuhan. Terus kalau di industrinya sendiri, kalau di industrinya sendiri, eh, karena setiap jam itu kita harus jadi duit ya, kita harus jadi mulai dari pagi, zona pagi sampai yang siangnya, yang sorenya, yang malamnya. Eh, di situ kita yaitu tugasnya dari Departemen Program memikirkan mengisi apa ketika kita di subuh nanti. Terus yang paginya kita isi apa gitu. Itu sudah ada terkonsep gitu. Ya sama aja nanti kalau kita on-airkan acara agama dengan hostnya ini kita akan bisa jual enggak gitu. Kira-kira share rating kita di situ kurang lebih berapa gitu. Itu sudah sudah terkonsep juga dari mulai apa acara anak-anak mungkin hmm, strategi marketing karena kadang-kadang begitulah kalau misalnya kebutuhan kita penonton itu emang kok anak-anak nggak -anak ada ya tapi ya si industri ini duitnya ada nggak ya itu kalau kayaknya kalau yang ini program yang A ini kita duitnya ada ya udah kita coba ini ya Emang ada duitnya gitu, jadi kurang lebih. Kalau industri itu lebih berpikir seperti itu, jadi tidak beda. Yang menghasilkan, yang ya? menghasilkan lah, karena lebih harus itu. menghidupi banyak orang juga, ya. Kurang lebih begitu, nah, jadi dia kehilangan Dragon Ball. Sebetulnya, <tuh> <tuh> udah tahu lah, udah kelihatan usia di ketika nonton Dragon Ball. <tuh> oke, ada lagi, oke, sip saya kok malah jadi begitu sekarang terkena pandemi akhirnya teman-teman menjadi berubah ada yang sudah mandi makin muda ada yang gondrong ada yang makin tua ada yang kehilangan warna hitam rambutnya yuk Kang bagaimana eh perkenalkan Assalamualaikum nama saya Tariq Muhammad bagaimana strategi Akang ketika misalkan Akang tuh memegang TV Indosiar nih. Semua acara bagus sehingga banyak iklan yang masukkan, otomatis program-program acara bakal bakal keseret dengan iklan-iklan itu. Nah, apakah iklannya akan ditolak atau program TV yang misalkan ratingnya di bawah akan dihapus kan? Nah, makasih. Langsung jawab ya. Langsung jawab aja. Kalau iklan uh, ya kadang-kadang kita penuh juga. Kalau penuh kita uh, berusaha kita tidak membuang duit itu, tapi kita akan tawarkan ke program yang lain, yang di bawahnya atau yang di atasnya atau di kita akan coba itu karena itu uh, itu duit lah, nggak mungkin kita. <laughs> cuan, cuan. Kita akan